Nasi Arab yang mendi-mendi, guys. Oke, bersihkan ayam dan celurkan ya seketika. Oke, masukkan air 1.2 liter dan juga paste dia. Dan kita rebus ayam ni sehingga setengah jam ya. Kemudian kita biarkan ayam tu terendam dalam setengah jam juga. Okey, setelah ayam masak kita keluarkan dan kita masukkan pewarna zafran. Percikkan serbuk lada hitam ajisio sekitarnya dan kita ratakan pewarna zafran tadi ya sehingga ayam merata. Kemudian kita bakar ya dalam air fryer 10 minit side pertama dan 10 minit side kedua dengan suhu 220 degree. Untuk nasi, kita bersihkan dulu beras dan rendamkan 30 minit. Air rebusan ayam 700 ml kita buat masak nasi ya guys. Okay, kita masukkan lebihan pewarna zafran tadi ke dalam nasi yang sudah kering. Nasi yang telah masak di daunnya. Selek ya guys. Ayam yang telah masak, ayam yang siap dibakar, sup dan juga salad.